Ginjal merupakan organ tubuh yang berfungsi menyaring darah, membuang racun, garam, ataupun zat-zat yang tidak diinginkan oleh tubuh. Selain menjaga pola makan yang baik untuk ginjal, kita juga harus melakukan perawatan atau detoksifikasi ginjal. Hal ini agar ginjal kita tetap dapat berfungsi dengan baik. Pembersihan secara rutin dan berkala dapat kita lakukan minimal sebulan sekali. Mudah kok, hanya dengan daun seledri. Berikut cara yang dapat Anda lakukan. Bahan-bahannya yaitu 1 ikat seledri dan 500 ml atau 2 gelas air. Cara membuatnya, cuci bersih seledri lalu potong kecil-kecil. Masukkan seledri dan 2 gelas air ke dalam panci untuk direbus. Masak dan didihkan selama 10 menit. Setelah dingin, saring dan tuang ke dalam botol. Simpan di dalam kulkas. Minum setengah gelas dalam setiap harinya. Demikianlah resep detoks ginjal secara alami, murah meriah. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa kembali.